Dalam kehidupan flora dan fauna, pelbagai spesies hidupan yang boleh kita temui. Ada yang terus berkembang biak dan ada juga yang sebaliknya. Hinggakan turut berlakunya kepupusan baik secara semula jadi mahupun melalui campur tangan manusia. Antara sebab berlakunya kepupusan sesuatu spesies itu adalah seperti kemusnahan habitat, pencemaran alam, perubahan iklim dan sebagainya. Sebutkan sahaja haiwan-haiwan terkenal yang telah pupus yang banyak terdapat dalam buku teks pengajian. Pasti ramai di antara kita yang sudah sedia maklum. Burung dodo, memek, quagga, badak sumbu hitam serta merpati penumpang antara yang boleh kita senaraikan. Di Malaysia, negara kita turut tak terkecuali tau. Ada haiwan-haiwan yang semakin berkurang jumlah populasinya yang mana perlu diberi perhatian khusus dari segenap pihak. Jika tak, generasi yang akan datang pasti tak berkesempatan untuk melihatnya. Di sini, Prof Tau nak kongsikan 5 haiwan di Malaysia yang hampir pupus. Yang kelima, Harimau Malaya. Pada jatanegara Malaysia, terdapatnya 2 ekor harimau yang berdiri di kedua belah perisai yang mana ianya melambangkan kekuatan serta keberanian. Selain daripada itu, terdapatnya lambang harimau pada logo syarikat Malaysia seperti Maybank dan juga Proton. Seperti mana negara-negara lain di dunia, Malaysia turut ada haiwan kebangsaannya. Harimau Malaya ataupun Panthera tigris jacksoni merupakan haiwan belang yang mana subspesies harimau yang ada di semenanjung Malaysia. Dalam masyarakat tempatan, haiwan ini terkenal dengan julukan Pak Belang. Pada masa dahulunya, haiwan ini bertebaran di seluruh semenanjung sebelum ianya mula diburu hingga populasinya turun dengan mendadak. Menurut laporan terkini, bilangan harimau Malaya yang berada dalam negara kita tak kurang dari 200 ekor. Pada pendapat korang, ada tak langkah yang berkesan untuk menjaga populasi harimau Malaya ni? Cuba komen di bawah. Jap. Sebelum tu, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Prof Tau ya. Yang keempat, Seladang. Anak jati negeri Perak wajib kenal haiwan eksotik yang Prof Tau nak ceritakan ni. Haiwan yang seakan-akan mirip lembu dan juga kerbau ni datang dari susu galur yang sama. Turut dikenali dengan nama saintifiknya, Bibos goris. Bersaiz lebih besar dari lembu dan juga kerbau. Korang jangan terkejut, haiwan ni mempunyai kerangka badan yang sangat tegap. Menurut sumber, suatu masa dahulu bilangan seladang sangat banyak di negeri ni. Namun, dek kerana pemburuan haram dan juga isu pembalakan, habitat yang dimiliki seladang semakin berkurangan seterusnya memberi kesan kepada bilangan haiwan tersebut. Berketinggian 6 kaki dan mencecah berat 1,500 kg, tak dinafikan bahawa seladang ni sangat unik dan istimewa. Kalau nak senang korang bayangkan lagi, rupanya seakan-akan bison di Amerika dan juga yak di Pakistan. Cuma, bulu seladang ni taklah sepanjang haiwan yang dinyatakan tadi. Ada yang turut mendakwa, tanduk seladang mampu untuk menyembuhkan pelbagai jenis penyakit. Namun, kesahihan ni tak dapat dibuktikan lagi dengan kajian saintifik. Yang ketiga, kancil. Korang mesti perasan, sang kancil merupakan haiwan yang banyak berkait dengan kehidupan seharian masyarakat tempatan. Antaranya terkenal dengan kisah legenda dan juga kisah rakyat yang melibatkan kancil dan juga buaya. Dikenali kerana mempunyai tahap kecerdasan yang tinggi, kancil merupakan haiwan yang banyak terdapat di hutan tropika di negara Malaysia dahulunya. Haiwan ini hanya memakan tumbuhan dan juga buah-buahan. Namun, kerana kepesatan pembangunan serta pemburuan haram dari kalangan pemburu, populasi kancil di negara ini semakin merosot. Yang kedua, orang utan. Untuk senarai seterusnya, haiwan yang banyak terdapat di kepulauan Borneo tak lain tak bukan adalah orang utan. Haiwan ini telah dinobatkan sebagai haiwan yang mempunyai tahap kepintaran tertinggi melebihi haiwan yang lain. Menurut kajian dari laman sesawang Orang Utan Republik, terdapat banyak bukti dan juga pemerhatian yang telah dijalankan. Antaranya adalah, orang utan menggunakan alatan bagi mengeluarkan madu dari sarang lebah, memanipulasikan akar dan juga reranting sewaktu bergayut, serta menggunakan dedaun bagi memegang buah yang berduri.
Dengan mempunyai pemikiran yang kompleks ni, tak hairanlah orang utan sebenarnya mampu untuk membuat sesuatu yang bakal memeranjatkan kita semua. Mungkin dari sebab tu jugalah pihak Hollywood mempunyai inspirasi untuk menghasilkan franchise filem Planet of the Apes, kan? Seterusnya, orangutan juga mampu untuk memahami bahasa manusia serta bahasa isyarat meskipun mereka tak mampu untuk menuturkannya. Namun, di sebalik pelbagai kelebihan ni, ianya sama sekali tak dapat menyelamatkan mereka daripada ancaman kepupusan, kemusnahan habitat dan ketamakan segelintir manusia menyebabkan bilangan orangutan semakin berkurangan. Di Malaysia, wujudnya beberapa organisasi yang ingin menyelamatkan haiwan ni, misalnya Pusat Pemulihan Orangutan Sepiluk yang terletak di Sabah dan juga Pusat Hidupan Liar Semenggoh, Sarawak. Yang pertama, penyu. Seringkali kita dengar lagu ni, kan? Selain daripada hidupan daratan, hidupan di laut juga tak terlepas dari ancaman kepupusan. Penyu merupakan spesies reptilia yang semakin diancam kepupusan dek kerana air tangan manusia. Selain terdedah dengan ancaman hasil telur yang dicuri, kipas bot nelayan juga merupakan faktor utama terhadap kematian dan juga kecederaan penyu. Pencemaran air laut dan juga eksploitasi yang berlebihan di terumbu karang juga merupakan sebab lain terhadap penurunan bilangan penyu di negara ini. Menurut laporan WWF, penyu-penyu yang berada di Malaysia sangatlah terancam. Dikatakan, spesies-spesies penyu yang berada di pantai Malaysia mengalami pola penurunan populasi melebihi 90% sejak tahun 1970-an. Fakta yang sangat membimbangkan ni seharusnya diambil berat oleh semua pihak. Justru, sebagai khalifah di muka bumi ni, manusia seharusnya menggunakan akal yang diberikan untuk menjaga alam dengan sebaiknya, bukan sekadar rakus dengan godaan hawa nafsu, yang mana secara tak langsung akan membuatkan generasi anak cucu kita nanti tak berkesempatan untuk melihat haiwan-haiwan ni. Kita tak mahu situasi di mana pada tanggal 23 November 2019 yang lalu, badak sumbu Sumatera Malaysia yang terakhir berulang kembali kepada haiwan-haiwan yang disenaraikan di atas.